Assalamualaikum, selamat siang Bunda cantik. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Bun. Video kali ini aku mau sharing tentang small pantry organized yang ada di dapur. Beberapa hari yang lalu aku membeli beberapa toples untuk menata ulang bumbu-bumbu dapur, perlengkapan masak, dan bahan makanan lainnya. Manfaat organize dapur ini adalah bisa memperlancar kegiatan aku sehari-hari di dapur, lebih efisien, dan juga bahan makanan dan bumbu dapur tersusun rapi. Aku pakai silika gel untuk menyimpan bahan makanan karena berguna untuk menyerap kelembapan ataupun partikel air di dalam ruangan atau kemasan, sehingga mampu mencegah timbulnya jamur dan bakteri. Jadi bahan makanan menjadi tahan lama. Walaupun dia bahan makanan kering, tapi aku tetap pakai silika gel karena biar tetap kering dan tidak lembab. Untuk yang tepung-tepungan, aku juga pakai silika gel, itu letaknya di bawah tutupnya. Ini beberapa toples yang aku beli, ada yang dari Informa dan ada juga yang dari Shopee. Nanti linknya aku kasih di description box. Ini toples Informa dari kaca, terus ini ada tempat bumbu dapur yang lagi kekinian, yang atasnya dari kayu, terus sama sendok kayu. Ini dari kaca juga. Ini toples yang aku beli di Shopee dari bahan plastik, tapi sekilas mirip dengan toples kaca. Untuk memudahkan organize, aku beli labelnya juga. Ini tempat bumbu dapur yang lama aku sisipkan di kitchen kabinet atas. Storage yang ini dari kayu, aku letakkan di dekat kompor agar kejangkau kalau lagi masak. Ini biar cepat aja kerjain di dapur, aku taruhin minyak, olive oil, saus tiram, oregano, terus ada cuka, kecap, saus tomat, saus sambal, dan lain-lain. Thank you.
Sekian dulu ya Bun videonya kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Semoga bermanfaat. Terima kasih.